Kalian pengen buka usaha tetapi bingung dengan modal atau nggak punya modal, kalian bisa ikut KUR BRI 2021. Pengen tahu syaratnya apa aja? Yuk tonton video ini sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Umi Asih. Jadi di video hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian dan solusi yang tepat banget buat teman-teman semuanya yang pengen banget buka usaha tetapi nggak punya modal dan pengen banget ambil KUR di BRI dan syaratnya itu apa aja. Tonton video ini sampai akhir agar kalian itu tidak bingung dan jelas banget. Seperti biasa, sebelum melanjutkan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya, supaya nanti kalau ada informasi-informasi terbaru, video-video terbaru, kalian nggak ketinggalan. Sebenarnya banyak sekali ya para pengusaha-pengusaha dagangan kecil-kecilan atau yang mikro kecil itu kebanyakan juga pinjam KUR di BRI, atau BRI itu udah dari pemerintah, udah ada beberapa bantuan untuk bisa pinjam-meminjam di BRI ini. Makanya bagi kalian yang punya usaha kecil-kecilan, pengen mengembangin usahanya lebih besar lagi, atau baru merintis usaha tetapi usahakan sebelum pinjam di BRI KUR ini, kalian udah punya usaha pokok yang udah berjalan minimal 6 bulan. Jadi kalian simak baik-baik ya apa aja persyaratan-persyaratan untuk ikut KUR BRI ini. Jadi sangat mudah sekali, bunganya ringan ya, aku jelasin ke kalian, dan pastinya ini aman. Kalian jangan bingung atau kalian takut ya, nanti akan aku jelasin sampai akhir. Kalian pokoknya simak terus video ini sampai akhir. Baik, aku akan membuat 2 syarat, yaitu maksudnya itu 2 bagian syarat grup. Yang pertama itu syarat yang khusus, yang kedua itu syarat dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk daftar KUR BRI. Syarat yang pertama yang aku kelompokkan ini itu syarat-syarat umum yang pastinya harus kalian ketahui sebelum melakukan pinjam-meminjam di KUR BRI ya. Yang pertama, kalian itu udah punya usaha yang udah berjalan 6 bulan, yang usahanya itu produktif. Bebas mau usaha apa aja, toko kelontong boleh, warung juga boleh, terus kemudian jualan tempe, tahu itu juga boleh. Terus kemudian kalian jualan buah itu juga boleh, jadi bebas banget. Pokoknya yang udah berjalan selama 6 bulan. Terus kemudian kalian juga bersuami istri, jadi pinjamnya itu berdua ya sama suami, nggak boleh sendiri-sendiri. Karena ini tuh untuk usaha suami istri yang berjalan, usaha meskipun kecil ataupun besar. Yang penting itu nanti daftarnya suami istri. Kak, kalau gimana kalau suaminya sakit? Nggak apa-apa, yang penting bisa tanda tangan, bisa difoto, dan pastinya suami kalian juga masih ada, seperti itu. Terus kemudian yang tidak boleh lagi dilakukan ketika kalian mau pinjam di KUR BRI, kalian nggak boleh pinjam di bank lain ya, seperti Bank Mandiri, terus kemudian Bank BNI atau bank sejenisnya lainnya, kecuali kalau koperasi atau lainnya itu boleh. Makanya kalau kalian mau pinjam KUR BRI, usahakan kalian nggak punya pinjaman di BNI atau Mandiri atau sejenisnya atau BCA, seperti itu. Terus syarat-syarat yang kedua, yaitu yang aku kelompokkan yang kedua, ini tuh syarat-syarat dokumen-dokumentasi yang harus kalian siapkan untuk daftar KUR BRI 2021 yang sangat mudah sekali. Yang pertama, kalian harus fotokopi KTP suami istri. Terus kemudian kalian harus fotokopi buku nikah juga. Jadi kalian harus fotokopi KK KTP, terus kemudian buku nikah, terus fotokopi KK atau kartu keluarga, terus kemudian surat izin usaha, yaitu usaha kalian yang sekarang kalian gelutin, yang udah lama ya, minimal itu 6 bulan ya pokoknya ya. Jadi usaha kalian 1 tahun berjalan boleh, terus kemudian 8 bulan baru berjalan boleh. Jadi bebas banget, usahakan kalau kalian usahanya itu udah 6 bulanan berjalan. Jadi kalian minta surat izin usaha itu ke balai desa kalian yang terdekat. Kalian minta aja, Pak mau minta surat izin usaha, nanti dibuatkan sama di daerah kalian masing-masing. Terus kemudian syaratnya lagi yaitu
kalian harus menyiapkan anggunan ya. Biasanya itu kalau di bank-bank ya, pada bank umumnya semuanya lah ya, mulai Mandiri, terus BNI, BCA semuanya lah ya, itu harus punya kayak jaminan atau anggunannya. Kalian harus siapkan kira-kira mau pakai anggunan apa. Bisa pakai BPKB motor atau sertifikat tanah atau jenis lainnya. Jadi usahakan kalian udah mempersiapkan ya, nanti jaminan aku apa kalau mau pinjam di bank BRI, seperti itu. Kalian punya motor Vario, motor Beat yang masih hidup, itu bisa banget untuk dibikin apa jaminan ya buat di banknya, seperti itu. Jadi itu dia ya syarat-syarat yang harus kalian ketahui kalau kalian pengen banget ngajuin KUR di bank BRI. Terus kemudian kalian langsung aja datang ke kantor BRI-nya langsung. Itu nanti prosesnya gimana kak? Biasanya nanti kalau udah diproses di bank BRI-nya, kalian akan didatangin pegawainya BRI atau namanya itu mantri ya. Biasanya akan disurvei rumah kalian apakah usahanya ini benar-benar ada. Terus kemudian jaminannya juga ada, BPKB-nya juga ada sama motornya, seperti itu. Itu akan disurvei semua sama pegawainya bank BRI itu sendiri. Terus kemudian kalau emang nanti kalian bisa diterima untuk ngajuin apa itu KUR di BRI, biasanya itu nanti akan dipanggil atau ditelepon atau akan dipanggil ke kantor BRI terdekat untuk dipanggil pencairan dana, tanda tangan, penyerahan apa itu namanya BPKB atau sertifikat tanah, seperti itu ya. Sangat mudah sekali, tapi ada beberapa juga yang ditolak sama BRI ya untuk pengajuan apa itu namanya pinjaman ini. Pokoknya kalau kalian pengen tahu lebih apa itu detailnya, lebih lengkapnya, kalian bisa langsung datang ke BRI terdekat, kantor BRI atau teras BRI. Itu nanti akan dijelaskan semuanya dan pastinya kalian juga akan dikasih tahu kira-kira pinjamannya berapa, bunganya berapa, cicilan berapa, nanti apa saurannya itu berapa, itu nanti akan dijelaskan semuanya. So, semoga ide aku kali ini tuh bermanfaat buat teman-teman semuanya yang pengen banget ngembangin bisnisnya meskipun usaha kecil-kecilan. Kalian juga bisa banget suami istri itu bekerja sama, terus pinjam di KUR BRI berapapun itu, nanti temponya berapa tahun, nyicil uangnya, kembaliinnya uang tuh berapa tahun, itu juga ada nanti lengkap banget dibimbing sama pegawainya BRI itu sendiri. Gimana bunda-bunda di rumah, apakah tertarik untuk pinjam KUR BRI ini? Langsung komentar di bawah ya. Dan sampai di sini dulu video penjelasanku seputar BRI. Semoga bermanfaat dan selalu menginspirasi para teman-teman dan bunda-bunda di rumah. Semoga membantu yang bingung banget mau buka usaha atau membesarkan usahanya, cari modalnya bingung, kalian bisa pinjam di KUR BRI ini. Jadi sekarang aja, langsung aja kalau kalian juga pengen pinjam. Terus kemudian bagi yang suka dengan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol like-nya ya, supaya nanti aku lebih termotivasi, lebih bikin kalian bikin inspirasi yang banyak, informasi-informasi yang banyak. Kalian bisa komentar di bawah kalau ada yang dibingungin, atau kalian bisa DM di Instagram aku, Umiasi hanya di belakang ada dua. Jadi kebanyakan aku balas testimoni, terus kemudian kayak Shopee barang haul murah, itu semuanya aku share di Instagram aku. Jadi kalau kalian yang belum subscribe atau belum follow Instagram aku, langsung aja follow ya. Sampai di sini dulu, semoga video aku kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.